Kebudayaan Kemendikbud Bapak Yudi Muhammad Yudin serta kami undang dengan hormat untuk menyerahkan model SKKRI Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Endah Hajah Ida Fauzia MSC. Bagi pelaku pekerja seni dan kreatif. Dan harapan kita juga kita bisa membangun sebagai manusia pengalaman yang mampu berkompetisi secara global. Tadi kan dijelasin juga dari para pekerja film bahwa banyak sekali perlindungan yang belum tercover dari para pekerja seni. Ya. Itu bagaimana? Selanjutnya adalah bagaimana tugas kami selanjutnya di tugas pengelolaan negara membangun hubungan industrial di bidang seni dan film. Bagaimana hubungan industrial itu berjalan secara kondusif dan sehat. Hak-hak para pekerja juga diberikan dengan baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana perlindungan sosial itu juga bisa diberikan kepada pekerja seni dan film. Khususnya masalah jam kerja itu mungkin akan jadi evaluasi tersendiri juga. Ya, sebenarnya ada jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan waktu yang berbeda dengan jenis pekerjaan yang lain. Kemudian dengan kerjaan memang memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Ada salah satu contoh misalnya jam kerja pada pekerjaan pertambangan itu berbeda dengan jam kerja pada jenis pekerjaan yang lain. Dan tadi aspirasi dari teman-teman pekerja film menyampaikan memang ada jam kerja yang berbeda dan ini perlu diatur secara khusus. Nanti kami akan mengundang stakeholder perfilman ini untuk bisa merumuskan bersama-sama. Karena kemarin kita sudah merumuskan SKKRI dengan tim perumus yang melibatkan seluruh stakeholder. Nanti kita akan merumuskan bagaimana membangun dan kita akan dialogkan membangun hubungan industrial yang sehat dan bagaimana memberikan perlindungan. Ini kan berupa sertifikat yang ada akhirnya. Nah, sebenarnya sertifikat itu, ya terus kalau udah dapat, apa? Benefitnya apa? Buat si pemilik ini. Itu kan harus dijelaskan dulu. Gitu. Oh, misalnya dengan kita melewati uji kompetensinya, kemudian mendapatkan sertifikat, kalau sudah tersertifikasi, maka itu bisa menjadi modal kerja ke sebuah lembaga, sebuah PH, atau apa-apa sama antara ada negara ini harus hadir juga di situ dalam bentuk yang diaplikasikan oleh produsernya atau pemilik PH-nya waktu mempekerjakan kru ini kalau krunya sakit gimana? Ada perlindungan kah? Ada misalnya mungkin entah 50% di cover atau mungkin diharuskan misalnya setiap pekerja memiliki insurance jelas dalam pekerjaannya sehingga kalau ada apa-apa itu bisa dipakai gitu. Insurance itu bisa dari negara juga. Jadi mensinergikan antara bagaimana kemudian perfilman, kalau kita berbicara perfilman yang global gitu, ya kita harus berbicara tentang policy. Siapa yang membuat policy-nya? Kemudian ya, policy making-nya kan mereka juga. Apa policy-policy yang kita diskusi tadi sih mudah-mudahan, ya kalau tadi harapannya adalah saya berharap bahwa ini bisa diobrolin gak cuma sendiri, mudah-mudahan produsernya harus ada. Buat orang TV yang tadi cerita gimana kalau streaming ada beberapa produser yang gila-gilaan dari pagi-pagi, maka produser yang mengerjakan itu kemudian stationnya juga harus hadir. Jadi semua stakeholder. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Allah.